Pedagang Taman Bojana Kudus, Jawa Tengah menunggak retribusi. Jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah. Pengamatan Muria News, di bagian pintu masuk Taman Bojana tampak ada dua kios yang diberi stiker. Tiap-tiap kios diberi dua warna stiker, yakni merah dan biru. Pada stiker warna merah tertulis belum membayar retribusi PKD. Sedangkan pada stiker warna biru tertulis milik Pemkab Kudus. Kabid PKL Dinas Perdagangan Kudus, Imam Prayitno mengatakan, penyebab kios di Taman Bojana tersebut ditempel stiker karena belum membayar retribusi. Dia menjelaskan, dua kios tersebut belum membayar retribusi sejak 2016 silam. Biaya retribusi tersebut bergantung pada luasan kios. Per meternya biaya retribusi untuk PKD yakni Rp500 per hari. Sementara untuk biaya retribusi sampah per meternya Rp300 per hari. Tunggakannya ada yang mencapai Rp30 juta dan ada yang Rp50 juta.